Ada kasah pisau, dia kata semelih, dia angkat tu semelih balik. Ada sebahagian para ulama, dia strict sangat. Tapi kalau sekiranya dia itu satu semelihan saja, dia angkat tu bukan hak tadi dia semelih, hak tadi dia bunuh, hak kemudian dia semelih. Jadi dia terangkat pisau dia, ataupun dia masih lagi dalam proses semelihan, maka semelihan dia sah. Ramai orang ni kadang-kadang dia cenderung pilih nak bagi tak sah ni. Lembu 3,000 seekor. Karena pisau terangkat sikit tu, dia kata tak sah. Kawan tu masih lagi semelih. Bukan kalau dia kata, hak awal tu aku tak semelih, aku saja duk potong tengkok dulu. Hak kedua aku baru, tak boleh lah. Dia masih semelih, kadang-kadang dia tengok dah tak ni, dia perbetulkan lagi, tidak menjadi masalah pada sisi.